SPM akan mula minggu depan. Betul. Apakah persediaan yang patut kita buat sebagai ibu bapa ataupun sebagai pelajar yang akan menduduki SPM? Tu pagi ni kita bersama dengan pengurus besar Quizcel, iaitu Ustaz Don Daniel. Oh, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ustaz. Semua sihat-sihat. Cuma untuk mak ayah dan juga anak-anak yang nak menduduki SPM ni, rasanya diorang ada risau sikit lah, Ustaz. Ui, jangan. Apa yang patut mak ayah buat ni, Ustaz? Minggu depan ni, Ustaz, SPM. Betul. Hari Isnin ni 22 hari bulan sampai 25 Mac. Okay. Dekat sebulan lah maknanya. SPM ni satu perkara yang mengerikan lah. Bagilah siapa pun, seorang ambil SPM balik tak mahu lah. Jadi peperiksaan besar ni menjadi lagi bertambah 2-3 kali ganda ngerinya bila waktu belajar online. Oh, betul lah. Kita tak lalu zaman macam tu. Betul. Jadi apa yang saya mohon daripada ibu bapa adalah sokongan, bukan 100%. Sebab kalau 100% itu SPM zaman kita. Hari ini, sokongan yang perlu ibu bapa bagi adalah 200-300%. Lebih, ya? Sebab anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan melalui satu fasa yang mana tak ada orang dalam Malaysia hari ini melalui situasi macam ni. Dari segi istilahnya, mungkin kalau kita kata zaman kita SPM pun kita blur kita punya future. Mereka mungkin 2-3 kali ganda lebih blur future mereka. Faham. Dan antara amalan yang biasanya orang tua-tua lakukan bila anak-anak mereka menduduki peperiksaan, yang pertama ialah berpuasa. Okay. Kerana puasa ni adalah satu ibadah untuk taqarrub ila Allah. Macam contohlah, kalau kita tengok dalam Quran sini, Allah Ta'ala sebut, la'allakum tattaqun. Puasa ni akan bagi orang bertakwa. Jadi kebanyakan orang dewasa, macam mak dan ayah saya sendirilah. Bila kami anak-anak nak ambil periksa je, memang mak bapak saya akan puasa. Tapi saya kata, alhamdulillah, dia tidak membebankan, especially tahun ini. Kenapa? Kerana SPM berlaku dalam bulan Rejab, yang biasanya orang puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi itu menjadi pemangkin kepada ibu bapa untuk puasa juga. Maknanya bukan sahaja puasa untuk anak-anak nak periksa. Boleh dapat puasa Isnin Khamis, boleh dapat puasa Hari Putih, boleh dapat puasa Rejab, Syaban. Bertindih-tindih dapat pahala tu. Maka dengan keberkatan itu, insyaAllah, doa ibu, doa bapa yang tawajuh perlu bantuan untuk anak-anak mereka SPM, insyaAllah ada. Kalau nak minta mak ayah tolong doakan untuk anak-anak ni lah. Yeah. Katanya hijab, doa mak ayah ni lain sikit. Tadi hijab katanya. Kalau boleh saya bagi satu kisah aja sebagai membuktikan. Cerita ini di Syria, Syam. Seorang doktor namanya Dr. Hisham. Beliau menceritakan. Beliau kata, saya ni ada appointment di satu tempat yang saya kena naik kapal terbang pergi appointment itu. Tiba-tiba masa saya dekat airport, kapal terbang saya delay 2-3 jam. Kemudian bila orang mula huru-hara, kapal terbang sampai, saya duduk tunggu dalam kapal terbang, nak terbang pun delay lagi sikit. Kemudian bila terbang, tiba-tiba diumumkan oleh kapten, kita kena segera mendarat di lapangan terbang yang berdekatan. Sebab ada masalah enjin kapal terbang. Maka kapal terbang pun landing emergency. Kemudian dia keluar, dia duduk dekat airport. Dia tanya pula, ni berapa lama nak siap enjin? Dia kata lambat. Dia tanya teksi, kalau nak ke tempat sekian, berapa lama? Dia kata, ada, boleh pergi. Tapi dalam 10 jam, dia kata, tak ada masalah. Bawa saya nak janji perjalanan tu jalan. Jadi bila dia naik teksi sampai di tengah perjalanan, teksi breakdown tiba-tiba. Allah. Semua jadi. Dia jadi macam, what is going on? Apa masalah yang jadi? Sehinggalah tuan teksi tadi kata kepada dia, Encik boleh berehat. Dekat situ ada rumah. Bahasa kita macam nak pergi toilet lah. Kalau pergi toilet tu ada rumah. Dia pun pergi ke rumah tu, dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang buka pintu adalah seorang ibu tua. Dr. Hisham kata, boleh tak saya tumpang nak singgah sekejap? Ibu tu kata, boleh. Ni mama duduk-duduk. Bila dia, ibu tu pelawa dia masuk, the moment doktor tu duduk, ibu tadi terus beredar daripada doktor itu masuk ke dalam satu ruang bilik. Doktor tu tengok daripada luar ni, nampak mak apa nenek tua tu berdoa kepada Allah. Sedang di tepi dia ada seorang budak yang terkujur. Maka dia pun
memberanikan diri dan duduk dalam rumah tu, tengok tak ada siapa, dia tanya, nenek ni siapa dia ni? Nenek ni kata, ni cucu aku. Cucu aku ni sakit saraf. Dalam masyarakat kami di sini, mereka kata ada satu orang doktor pakar yang boleh ubat dia. Aku tak ada duit, tapi aku nak cucu aku sihat. Aku tadah tangan, aku minta doa. Aku kata, ya Allah, tolonglah bantu aku untuk cucu aku sembuh. Hantarkan Dr. Hisham mai jumpa aku. Itu dia. Nampak tak? Sebab Dr. Hisham ni memang pakar saraf. Memang dialah yang dimaksudkan. Doktor tu dengar-dengar melutut dia. Dia kata, makcik tahu tak? Nenek tahu tak? Kerana doa nenek ini, kapal terbang saya delay. Enjin kapal terbang rosak. Teksi rosak, cuaca huru-hara. Semata-mata Allah nak bawa saya mai jumpa dengan cucu. So, nenek tu kata, kenapa? Sayalah Dr. Hisham yang orang duk cerita tu saya. Saya ni nak pergi conference. Tapi bila jadi macam ni, saya akan ubat anak makcik secara percuma. Sebab nak abang, abang, aku jumpa keluarga yang barakah. Ini doa seorang ibu. Dia. Nak mengalir mata dengan cerita real dia. Itu dia. So salah satu persediaannya adalah doa lah. Mak ayah berdoa lah kan untuk anak. Cuma ustaz, persoalan dia sekarang bagi mak ayah yang rasa macam dia tak pandai doa dalam bahasa Arab ustaz. Ya, apa baik, patut baik kita buat ni ustaz? Pertama, ibu bapa jangan risau. Doa adalah satu bentuk munajat, satu bentuk rintihan, keluhan, rayuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka hambanya merintih, merayu dalam keadaan Allah tahu bukan semua orang pandai bahasa Arab. Dia hak suara hati seorang ibu bapa yang merintih dengan penuh keikhlasan. Tak kira lah dia dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Urdu ke, Tamil ke, Mandarin ke, Katalog ke, mana saja boleh. Dia mohon pada Allah, ya Allah, anak saya ambil paisa. Saya tahu keadaan anak saya ni macam mana. Dia main dia macam tu. Tapi Tuhan, dia takut SPM ini. Dan dia ada tanggungjawab yang besar. Tolong bantu dia, ya Allah. Itu munajat yang jenis doa. Apa bahasa yang tahu, even bahasa Inggeris. Sebab mungkin di zaman sekarang kan, ibu bapa ada yang mahir dan lancar bahasa Inggeris lebih daripada bahasa Melayu. Mohon juga, tak ada masalah. Please Allah, please help my son. Boleh open his heart. Itu dia. Insya-Allah. Yang penting sekali ikhlas dari hati. Itu lebih terasa lah, betul tak? Mana kalau ucapan tapi kita tak faham pun, katalah kita baca dalam bahasa Arab tapi kita tak faham. Hal balai lah. Dia tak nampak serius. Itu dia, sekadar baca je lah. Ikut hafal dia. Yes, yes. Ustaz, kita nak ucap tahniah lah kat ustaz. Baby siapa nama ustaz? Aduh, alhamdulillah. Anak saya diberi nama Don Yunus bin Don Daniel. Masya-Allah. Ini mewarisi sifat-sifat Nabi Yunus nanti ni. Hebat-hebat ni. Ustaz, dengannya ustaz sambut ustaz Don tu. Don Yunus. Wow. Masya-Allah tengok kan. Siap potong tali pusat macam ya Allah tadi seram dia tengok. Allah bagi rezeki sebab doktor yang sama, Dr. Kamsah, semoga Allah merahmati dia. So anak ke berapa tu ustaz? Anak yang keempat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dr. Kamsah ni sambut anak saya daripada nombor 2, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Boleh jadi nenek dah tu. Kan, cucu ramai tu. Betul-betul, dia kata, ustaz kali ini kali ketiga ni ustaz sebut sendiri, ayah saya duduk tepi asi. Baik ustaz, lagi sekali tahniah ustaz. Tahniah ustaz. Terima kasih kepada Salam Bros. Saya doakan semoga diberkati. Allahumma amin. Semoga mendapat barakah pagi Jumaat. Allahumma amin. InsyaAllah. Same goes to you ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh.